kalau merediksi Karen Delano bakalan sakit terus tuh benar. Iya ini. Ini buktinya diperban. Lu ngerti gak? Gua diperban hanya buat lo. Okay. I love you Kak Karen. Oke. Okay. Kalau ada artis selingkuh sama artis itu biasa. Biasa. Enggak diprediksi juga artis memang suka selingkuh sama artis. Contohnya. Kami butuh contoh. Contohnya siapa? Mau tahu? Iya. Yeah. Tunggu saya baca berita kedua dulu ya. Oke, baik kita tinggalkan dulu prediksi Mbak Yu. Mbak Yu, ayo main ke sini. Mbak Yu sahabat aku loh. Takut diramal Kinasara. tunggu, rambutnya biar satunya depan. Enggak, justru bagus biar kayak Gladys gitu. Berita kedua. Geger. Vokalis band Rian Demasif dituduh melakukan pelecehan seorang anak perempuan. Apanya? Kayak kebalik. Kebalik ya. Tulisannya yang kebalik. Geger, vokalis band Rian Demasif dituduh melakukan pelecehan seorang anak perempuan, anak pengamat musik Indonesia. Siapa itu? Almarhum Denny Sakri. Oh. Informasi tersebut diketahui dari diduga. Akun Twitter. Diduga. Denny Sakri dan menjadi viral. Oh my God. Padahal Twitternya Denny Sakri dikelola oleh istrinya. Oh. Seperti apa? Cuitannya kita lihat yuk. Lu baca dong. Sebuah cerita. Adrian Ekipe menggoda anak saya. Disuruh datang ke kamar hotelnya di Bali. Oh, telepon pakai media inbox jam 3 pagi. Mau diselesaikan hari ini dan Rian udah menyanggupi malah gak datang. Chicken. Maksudnya apa ya? Maksudnya chicken, itu chicken diajak makan ayam, say. Enggak, maksudnya itu diajak makan ayam jam 3 pagi. Chicken, chicken itu kan istilah ayam, maksudnya enggak berani. Ayam, gitu. Enggak. Saya rada-rada rancu nih. Maksudnya gimana tuh? Enggak, chicken itu kan ayam. Oh, oh. Iya, maksudnya ayam itu apa? Apa ayam itu rupanya nonsu. Ayam atau apa? Bukan, wah. Ayam itu kan... tidak berani pengecut gitu, maksudnya ayam itu. Oh, berarti kalau kita... Iya. Dan jadi mental sosmed. Lu jangan mancing dong. Tapi kalau menurut gue sih apa-apa sekarang ini ditantangnya harus lewat sosmed. Enggak, gue gak setuju. Kalau berani adu-adu lawan, muka-muka. Enggak dong, tantangnya sosmed. Kalau sos... Ya sosmed ya sosmed. Ya buktinya kayak Dewi hilang deh langsung sosmednya. Enggak hilang. Oh enggak deh. Istirahat ya say. Istirahat. Bilang hilang dong. Perlu oksigen di Instagram lu. Lu udah capek bilang, sama nafas lu. Jangan bilang hilang. Istirahat kasihan. Ini artis papan atas harga dirinya kalau lu bilang hilang kasihan lo. Enggak hilang. Lagi di ICU kena COVID Instagramnya. Oh di ICU tolong. Nah katanya nih ya ada tanggapan langsung dari Rian Demasif. Yuk coba kita lihat tuh apa tanggapan dia tuh. Begini. Chicken. Ya udah baik-baik aja diselesaikan secara baik-baik. Gak bisa sampai media sosial. Namanya itu namanya juga nama manusia. Baik. Manusia. Gak ada manusia mencemarkan nama baik namanya ya, betul. Itu. Eh, kalau apa-apa jangan ngomong di media sosial. Iya betul. Kalau mau sama mau. Betul. TST. Itu gak usah di media sosial. Gak bisa ya. Gak usah. Ayo sudahlah kalau gitu kita tengah sini say yuk.